Josh. Luar biasa ya, gede banget. Mantap Josh. Ini harus gimana ini? Apa lokasinya, guys? Ini benar-benar ada ya. Ini lokasinya masih. Mantap Josh, saking banyaknya ini. Ini bukan lumut ya. Ini benar-benar warna hijau asli. Ini sudah diketer, sudah dipadu. Nah, warnanya seperti itu. Oke, sebisa mungkin kalau jalan seperti ini harus konsentrasi. Kita berjalan di pelipiran. Oke. Perkiraan berapa ini kilogram? 20 ton. Wow, sangat menggiurkan, guys. Tuh, guys. Apa ya? Giok 20 ton. Nah, itu sampelnya yo. Kayak apa, Bu? Delang-delang. Oh, lumayan kristal, guys. Dan lumayan hijau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nyong. Channel Becuk Rock and Gemstone. Mantap cios, luar biasa. Ih, asar. Begitu. Alhamdulillah, guys. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik, saya juga baik, alhamdulillah min. Dan selalu ingatkan, makanlah ketika anda lapar. Dan jangan lupa, ngopi dan nyusu, guys. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya. Habis hujan, ini lagi naik bukit, guys. Ngos-ngosan. Kita sedang bolang, guys. Hunting giok terutama. Ini masih di wilayah Kebumen saja. Semoga nanti mendapatkan giok yang luar biasa mantap. Cus! Ikuti kesirannya, petualangannya. Dan huntingnya, dan jangan lupa yang belum subscribe, dua sedih bulin, dan iklan-iklan jangan di subscribe seperti itu. Lanjut, mantap cios. Ini kita tiba di perbukitan dengan tanaman singkong-singkong, dan di sana, guys, ada border sih, takranya segunung itu, guys, gede banget. Waduh, luar biasa, mantap-mantap cios, gede banget itu, guys. Estimasi itu border besi hitam itu. Shopping gedenya itu luar biasa mantap Josh. Nah ini guys, habis hujan ini ya tadi. Nah lokasinya seperti ini guys. Tuh tanahnya tanah coklat kemerahan. Dan lokasinya di tebing jurang sana di bawah. Seperti itu mantap mantap. Nah, bolang kali ini seperti biasa masih ditemani rekan saya itu yang hitam, Mas Megi sama Mas Pur, seperti itu mantap mantap. Harus hati-hati guys kalau kepleset yang gelundung mana titik fosil yang kalah guys. Waduh mantap Josh. Waduh juga sangat berbahaya ya kalau ada longsor hujan, sangat berbahaya. Ini aja baru nurun ya, naik turun belum bawa barang lah, ibaratnya bawa batu ini kalau dapat. Nah kalau bawa batu lebih berat lagi nih ntar guys. Luar biasa Josh, Josh, Josh. Jadi akses untuk jalan motor sangat sulit ya, akhirnya dititipin ke rumah warga. Berjalan sekitar setengah jam sampai satu jam seperti itu guys. Aduh ini ada tepakan motor, tapi yang motor-motor trail ya yang bisa datang ke sini. Kalau motor biasa waduh melenyok-melenyok muter-muter dok tuh guys. Pemandangannya sangat asri, indah, namun menawan, luar biasa ya. Channel ini membacuk yang menyajikan seperti itu. Dan di atas sana itu ada longsoran juga. Wow, sepertinya saya tertinggal. Aduh, sungainya mana ini? Wow, ini sangat alami ya. Di sini ada batu-batuan ini. Entah batu apa ini, kurang tahu ya. Belum saya deteksi. Mungkin kayak ini giok. Wow. Wow. Wih,
Sebenarnya untuk karya wisata seperti ini, wisata alam atau hiking, sangat bagus sekali sebenarnya ini guys. Tapi ya harus hati-hati, ini harus diperbaiki jalan aksesnya sangat, karena belum mumpuni seperti itu. Terus saya nggak bawa tripod lagi, ini menggunakan hanya kamera dan tangan doang ini. Tuh guys, jadi sebisa mungkin kalau jalan seperti ini harus konsentrasi. Tuh, kita berjalan di pelipiran. Wow, ngos-ngosan guys, pas madrang bolang tengah senep. Suara gasing mengiringi pada perjalanan kali ini. Iya guys, sangat indah sekali, mantap jos, luar biasa. Wow. Tuh guys, saya tertinggal jauh. Mantap jos, luar biasa. Mungkin kita akan turun ke sana, itu sungainya ya. Nah itu guys, sungai kecilnya. Tapi kita akan terus naik terus ke sana ya, di hulunya seperti itu. Oke lanjut. Alhamdulillah guys, kita sudah menuruni sungai kecilnya di bawah jurang ini guys. Mantap jos. Nah ini adalah petilan-petilan giok-giok yang sudah dipetili atau sudah dipecahi ya. Ada batuan tunggal juga, ada juga yang besar juga ada. Nah itu mantap jos-jos gandos ini Mas Meki. Jos, di sini adalah surganya giok guys. Jadi giok itu pating letak. Contohnya ini guys, nah itu jenis giok trotol. Mantap jos gandos. Dan ini sudah kongkanya ya. Tadinya ini sekitar 5 kintal sudah dipatok-patok. Nah, ini kisaran mungkin 1 kintal. Nah ini 50 kiloan mungkin. Mantap jos. Bahannya guys. Mantap jos. Ini cocoknya buat olesan atau ukir. Mantap. Luar biasa ya. Jadi lokasi giok benar-benar sangat susah guys. Jadi ya makanya itu, walaupun di sini banyak tapi lokasinya susah, pembawaannya susah, maka dari itu gioknya menjadi lumayan mahal seperti itu. Wah ini sang pelopornya, mantap Kang Sipur. Pesan-pesannya kure Kang, go games lover Nusantara nasional. Ayo ngomong apa? Mantap jos MN Bajuk. Iya, jos. Giok sejati. Iya, ini pembolang sejati ini Mas Pur. Nah, itu guys. Wow. Nampak ditemukan apa itu? Sangat lah. Ini giok tunggal, tunggal akeh. Ya, itu guys. Mantap. Luar biasa. Ih, hasar. Di sini banyak sekali ya pating letak guys. Tinggal mencari yang lumayan bagus kristal. Dan di sini juga ya tuh. Ternyata ini apa ini jenis badar besi ini guys. Badar besi ya Kang. Badar besi hijau petir. Badar besi guys. Perlengkapannya seperti itu. Kita akan terus menelusuri ini, soalnya banyak sekali jejak-jejak giok ditemukan di sini, guys. Wow, pating geletak, guys. Orang patut ke orang. Nah, tuh.
sangat banyak sekali di sini. Luar biasa, mantap jos. Kioknya banyak banget ya, serap patut, patut ke orang. Kita disaking banyaknya kiok, jadi kita hanya memilih yang lumayan kristal ya. Bersyukur dapat yang super seperti itu. Jos-jos mantap. Jadi kita tidak sembarang mengambil batu di sini ya, hanya mengambil yang jenis giok saja. Sedangkan untuk batuan yang lain kita biarkan saja. Seperti itu. Mantap. Sebenarnya ini layak dibawa ya. Kalau dekat aja dengan jalan raya ini, wah sudah pasti dibawa semua ini. Tapi karena jauh dari jalan raya dan aksesnya yang lumayan sulit, jadi kita hanya mengambil yang kristal-kristal saja seperti itu. Atau mungkin ada yang unik, baru kita bawa. Mantap jos. Ini baru sebentar ini bisa dapat sekarung lebih nih guys, saking banyaknya nih, luar biasa. Nah ini banyak pecahan-pecahan di sini. Dan kalau orang biasa nggak tentu bisa menemukan jenis giok ini ya, karena harus tahu jenis kulitannya ataupun isinya gimana nanti. Salah satunya ya dengan mendeteksinya dengan di palu sebagian. Nah ini guys, kalau ini batuan sehis atau marmer. Sangat banyak sekali di sini guys. Wow. Nah ini bercampur dengan batu pulmon. Mantap jos, luar biasa ini ya. Petualangan hari ini sangat jos. Habis hujan tapi ini sungainya jernih. Dan giok pating berserakan. Ora patut. Apa yang kau temukan? Nah itu guys, jadi kulitannya seperti coklat ya, kuningan, tapi dalamnya hijau muda. Ini namanya giok light green, jadi giok yang berwarna kehijauan atau bercahaya hijau. Banyak sekali guys nepit di sini ya. Nah ini kalau di dekat jalan raya batu seperti ini sudah pasti dibawa ini, tapi karena saking banyaknya kita tetap harus pilih-pilih guys. Di sini juga ada batu bulu monyet ya, ini batu bulu monyet. Oh, berarti ini mengidentifikasi, menandakan bahwa di sini pasti ada lahan gioknya seperti itu. Tuh guys, yang ini kita bawa ini suseki. Corangnya bagus seperti keris balung banyu mili. Nah,
Banyu mili dalam bahasa Indonesia itu diartikan dengan banyu yang mengalir dan berlekuk-lekuk seperti itu. Wih, cepat apa bro? Wow, inilah batu mahal. Yuk. Yuk. Wow. Ger. Shwishaki. Wow. Wow, wow, wow. Dan saya sangat tertarik dengan sini nih, kepengen silipon, uli ora. Aduh. Jadi lokasinya nggak semuanya ini kan termasuk rata ya. Nah, ini kadang ada batu-batu terbesar ini, besar-besar, guys. Jadi terpaksa kita harus mencari jalan lain seperti itu. Lanjut. Nah, ini guys. Di samping banyak sekali gugur-guguran apa? Pohon-pohon ini, pinus. Cukup banyak sekali membawa ini material-material giok. Di sini luar biasa, guys. Mantap jos, saking banyaknya ya. Jadi di giok di sini ada yang bagus, ada yang setengah bagus, ada yang kristal, ada yang nggak kristal seperti itu. Nah, ini jenis quartz, bukan giok, tapi ini lumayan bagus, guys. Nah, ini giok-giok muda juga banyak sekali di sini. Nah, ini. Jadi kita mencari yang kristal-kristal saja, dan di nah, ini sangat banyak sekali ternyata di sini, guys. Luar biasa. Mantap jos, karena channel ini ya yang menyajikan berbagai macam giok serta lokasinya, guys. Ini benar-benar ada ya di Kebumen ini lokasinya. Masih mantap jos, saking banyaknya ini. Ini bukan lumut ya. Ini benar-benar warna hijau asli, ini sudah diketer, sudah dipalu. Nah, warnanya seperti itu. Nah, kalau yang ini masih muda. Ini cikal bakal seperti ini. Dan wow, ini apa, guys? Wow, luar biasa ini, guys. Ini sejenis sekis atau kuat, ini bercampur kuat, tapi ada serat seperti merang. Merang itu adalah padi ya, guys. Sekam, padi sekam itu. Seperti itu. Ini lumayan unik juga ini. Sejenis bulmon mungkin ini. Yang ini kita bawa karena saking uniknya. Dan luar biasa ya. Di sini wow, benar-benar kanan kiri hutan, guys. Hutan ini benar-benar hutan. Mantap tuh sekali ya. Luar biasa. Mungkin kalau saya sendirian ke sini nggak berani. Ya takutnya tersesat seperti itu. Makanya saya bawa teman supaya tidak tersesat. Mantap jos, luar biasa. Oke, kita terus mencari giok-giok yang lumayan bagus. Lanjut. Luar biasa ya, guys. Di sini waduh. Benar-benar surganya giok ini. Nggak sanggup bawa saya semua ini. Harus santai pelan-pelan. Biar jos. Di sini juga ada batuan ini. Ini namanya batuan Shwishaki. Wow, ini giok apa ini, guys? Mungkin black jet ini. Wah, itu teman saya sedang ngusrek-ngusrek. Apa yang kutemukan? Tapak jalak giok. Mana, guys? Garisnya merapat. Nah, itu. Okay. Ada tapak. Wah, ini ada tali airnya ya, benar-benar ya. Satu ini vertikal, satu horizontal. Inilah giok tapak jalak. Nah, ini nanti kita belah-belah ini, guys. Masuk kantong nih, pulang. Mantap jos, luar biasa. Lumayan lah, bisa menjadi 5 cincin lah, 5 tapak jalak. Jos, 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 jos. Masuk kantong. Masuk kantong. Jos. Ini naprit ke, Pak? Tuh, guys. Jenis giok gede banget ini. Perkiraan berapa ini kilogram? Ini 20 ton lebih. 20 ton? 20 ton. Wow, sangat menggiurkan, guys. Tuh, guys. Apa ya? Giok 20 ton.
Nah, itu sampelnya itu. Yang apa, Wak? Delang, delang. Oh, lumayan kristal, guys. Dan lumayan hijau ini. Nah, ini. Bagus sekali ya. Wow, ada yang kristal, ada yang semi kristal. Mantap, Jos ya. Luar biasa. Dan ini gede banget. Luar biasa. Giok seperti ini biasanya buat ini, guys. Buat ukir, karena untuk bahannya seperti ini materialnya sangat bagus, jadi jarang sekali ada sap-sapannya atau retakannya, itu sangat minim seperti itu. Nah, itu waduh, moncrot. Contohnya seperti ini, guys. Ih, seger, guys. Dan hijaunya lumayan bagus, kita fokusin ya. Nah, luar biasa. Hijaunya lumayan bagus, kristal. Ini kulitannya seperti ini dan dalamannya seperti ini, guys. Sudah pasti tembus ini, mantap, Jos. Dan ini gede banget ini, satu truk ini. Satu truk. Wow. Penemuan yang fenomenal hanya di channel ini, Emen Bacuk Rock and Camp Sound. Dan lokasi ini sangat dirahasiakan ya, guys. Soalnya yaitu untuk menghindari orang-orang yang jahat. Soalnya kalau ditidokin di apa, diberitahu lokasinya, wah langsung habis ini, guys. Bisa truk-trekan. Kita hanya mengambil ya sampel yang kristal saja, guys. Ya cukuplah dijual buat beli beras, udah cukup. Nggak seperti yang lain, garet-garetan, nyampe truk-trukan itu sangat berbahaya. Kita lihat-lihat juga ya, guys. Mantap, Jos. Kita coba menaik ke atas ya, gimana? Waduh. Hanya Emen Bacuk Bolang menggunakan sandal begini, guys, sandal kesehatan. Yang lain nggak kuat semua, hanya Emen Bacuk yang kuat seperti itu. Nah, kita mencoba menaik ke atas, naik ke atas, guys. Godong hobel. Murah, ki asli ki. Nah, ini guys, asli ya, benar-benar ini. Nah. Seperti itu ini. Aslinya seperti ini, guys. Nah. Benar-benar hijau ini, kristal ini, guys. Luar biasa ya, gede banget. Mantap, Jos. Yang harus aku lakukan. Ini harus gimana ini? Apakah kita akan garat semua ini? Kecil banget, Bos. Tuh, guys, mau ambil sampel. Aku petel mbok, Mbak. Bahaya, mau nyoloti. Ajur ya, lah. Nah, ini sampelnya ya. Kita basahin ya. Biar tahu kualitas batu ini, guys. Kalau kita basahin itu biasanya ntar digosok seperti itu kualitasnya, batunya seperti itu. Nah, ini kita fokusin. Nah, sudah pasti kristal ini. Estimasi ini jenis nephrite. Mantap, Jos. Sayang, gede banget, guys. Ya, ngupan tinggal ini, guys. Di perkiraan berapa ini? Mantap, Jos, luar biasa. Nah, itu aja masih pedalam. Gede banget ini. Mantap. Luar biasa ya, kita temukan di belakang kita ini satu truk atau satu bus. Estimasi jenis ini nephrite, guys. Mantap, Jos. Luar biasa ya. Mantap.
Dan kita hanya membawa sampelnya saja ya. Ini barangkali ada yang berminat, bisa membutuhkan. Dan bisa menghubungi nomor WA saya di 0817-060-0817. Seperti itu. Mantap, Jos. Mantap, Jos. Ini Bang Syukur ini mendapatkan apa? Wow. Ini, guys. Giok. Joreng stabil. Mantap. Dan ini. Mantap, Jos. Jadi kita bekerja sama. Apabila ada yang berminat, langsung WA saja ya. Di WA saya 0817-060-0817. Mantap. Oke, sekian dulu tentang bolang kali ini. Kita akan terus menelusuri sungai yang lain ya. Semoga ada sesi keduanya. Seperti itu. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dari saya, Emen Bajuk, Rock and Kingston. Mantap, jos, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.